Bukbang, bukbang, ada cerita aneh. Karena ini bangunan tua banget. Ini aku mau kasih lihat. Katanya serem banget. Di sana tuh ruangan Syacho sama mama gitu. Terus ini bunyi-bunyi gitu ya. Ada bunyi di sini. Udah bangunan tua soalnya. Gimana ya? Tuh. Tadi katanya di sini ada apa? Ada spider, ada laba-laba gitu. Coba kasih lihat yang di sana Syacho. Tuh, ini ruangannya kayak gini. Serem banget. Enggak boleh. Enggak boleh buka ya. Terus ini bangunannya tua tuh, lihat. Enggak tahu nih ruangan apa ini? Ini buat cewek, toilet cewek, toilet cowoknya kasih lihat, toilet cowok. Gelap banget, gila, serem banget tuh, coba lihat. Coba kita nyalain. Ada laba-laba. Lampunya di sini. Tuh. Masih gelap, lihat tuh kekawaran dia. Terus itu tuh lihat, ada lubangnya juga tuh. Tuh kayak gini, gelap banget. Terus nih, lihat kamar mandinya. Tuh, udah mati lampunya kayaknya. Kamarnya begini. Bagus sih, bagus karena bersih gitu. Tuh, lampunya mati sendiri. Serem banget. Terus lihat sini nih. Ada beginian lah gitu. Gila, serem banget. Ini serem banget, serius jadi. Tuh, lihat kamar mandinya. Tadi harus ditutup. Gila, serem banget, serius. Ah, maybe. Yaudah, bentar. Aku sama Big Boy mau ini. Ya. Big boy. We are need two rooms, right? Yeah. Kenapa di 0202? Kita berempat nih. Tapi ruangannya 201 no sama 203. Kenapa 202? Nanti malam mungkin ada suara gitu. Terus nanti malam tuh ya, di sana tuh tiba-tiba ada ruangan yang lain. Bukan, ada tempat duduk ya, Jo. Ada pun duduk gitu. Serem banget. Yaudah, mandi dulu. Di sini ada kaca ini. Harus dibalik dulu itu. Yes. Occupied. Jadi ada orang di situ. Ya, buka di situ. No. Yes. Kita buka di sini nih. Ini yang besar, di situ yang kecil gitu. Kita masuk di sini. Ini sekarang kita mau masuk onsennya dulu berdua sama Big Boy. Big Boy udah masuk duluan, ayo kita masuk sekarang. Jejeng. Enggak panas banget. Oh, pemandangannya. Ini belakang rumah kayaknya ini. Ini benar-benar private banget sih, pribadi nih. Tuh lihat. Duduk kayak gini. Big Boy belakang tuh. Luas banget. It's really amazing. Cool. Gila, ini keren banget, serius ini. Gila. Asik ini. Bau sulfur. Jadi bau sulfur nih, lihat ada sulfurnya nih. Tuh, sulfur. Bener-bener sulfur ya. Gila, asik banget. It's really kimochi. Gila. Oh, lihat. Gila, Big Boy gede banget, serius. Namanya juga Big Boy kan, gede banget dari atas sampai bawah. Set gede banget, serius. Aku mah nggak ada apa-apanya. Tapi ini benar-benar yang paling luas yang pernah aku temuin. Onsen kayak gini yang paling luas. Big Boy aja sampai kaget gitu. Walaupun bangunannya tua, murah banget gitu.
tempat rekreasi yang udah terkenal gitu, murah banget. Yang udah nikah, pasangannya udah nikah, kalau jalan-jalan ke Jepang pengen ngerasain suasana baru, salah satunya cari fasilitas yang ada onsen di dalam hotelnya gitu. Biasanya itu harganya agak mahal karena itu yang private pribadi gitu. Kalau yang di share kayak gini tapi bisa masuk keluarga aja namanya Kashikiri, kayaknya lebih murah harganya. Dan aku udah nemu beberapa tempat yang kayak gini, Kashikiri keluarga. Ada tempat yang khusus buat keluarga aja gitu, bukan suami istri dilarang, itu ada kayak gitu. Tapi pertanyaannya begini, mereka kok tahu ini suami istri gitu? Dicek pakai apa? KTP. Nggak ada petunjuk juga mereka udah nikah atau belum gitu. Cuman ya trust aja gitu, percaya kita bilang kita udah nikah gitu, ini suami istri. Makanya banyak juga kayaknya sih yang pasangan-pasangan yang belum nikah juga kayaknya pas di resepsion itu mereka bilang udah suami istri gitu. Banyak yang kayak gitu. Aku nggak pernah kayak gitu. Ya aku nggak pernah yang kayak gitu. Jadi walaupun aturannya cuma suami istri yang boleh, tetap aja pasangan-pasangan muda kelihatan gitu, padahal kan mereka masih muda masuk bareng gitu. Ini aturannya waktu kita mau masuk onsen, apalagi onsen yang share gitu ya, bareng-bareng sama bapak-bapak gitu, sama orang lain, biasanya kita harus mandi dulu gitu, bersihin diri dulu baru kita masuk. Yang benar tuh kayak gitu. Nah rata-rata orang masuk onsen itu katanya sih ya 10-15 menit keluar, habis itu mereka masuk lagi gitu. Tapi kalau yang udah sering gitu, udah sering masuk, biasanya mereka langsung 30 menit gitu. Masuk 30 menit atau 45 menit. Ada yang lama kayak Syacho itu bisa 1 jam gitu. Masuk di dalam terus gitu, gak tahu tidur atau apa, gak tahu lah. Terus udah mandi, sekali lagi gitu bilas gitu ya, bilas. Kayak habis renang gitu, bilas. Tapi udah gak cuci badan gitu, maksudnya udah gak pakai sampo, gak pakai sabun gitu. Udah cuman bilas, habis itu keringin, udah kelar. Itu biasanya kayak gitu. Kalau yang belum tahu gimana caranya masuk onsen, karena emang ada step by stepnya gitu, kalian ikutin aja kayak gitu. Takutnya kalian belum pernah gitu kan, terus masuk ke onsen yang share sama orang Jepang gitu. Pas kita nggak tahu caranya, kayak dulu aku pernah sama big boy itu masuk onsen, dia nggak tahu gimana caranya gitu. Aku ajarin kan, soalnya bapak-bapak ngeliatin gitu, katanya harus mandi dulu gitu. Dia udah ini wanti-wanti, dia kasih tahu ke big boy gitu. Makanya aku ajarin dia. Nah, pas berikutnya dia udah paham kan, mandi dulu baru masuk, habis itu keluar, bilas, udah kelar gitu. 30 menit waktunya keluar. Udahan dulu. Udah nih, aku udah kelar, habis bilas juga. Benar-benar keren banget, super banget ini. Pengen masuk lagi, tapi cuma nginep satu malam kan. Ini kita keringin dulu badan kita, baru kita keluar kayak gini di sini. Soalnya di sini kan kering, takutnya ntar paksa gitu kan buat orang. Kali ini aku pakai ini celana. Soalnya aku sama big boy itu sama-sama malu gitu, karena kita sama-sama tahu kecuali tempat yang umum gitu, share gitu kan, mau nggak mau harus telanjang bulat. Tapi kali ini kita pakai celana. Panas banget gila. Kayak butuh udara segar gitu. Kalian gak pernah nyobain kan? Habis mandi keringetan gitu. Ya ini masuk onsen. Habis mandi keringetan. Cuman di Jepang. Habis mandi terus keringetan. Kelar. Yosh. Udahan. Waktunya balik lagi. Oke. Itu dia dulu video masuk onsen sama cowok gitu. Rasanya kayak gimana? Rasanya kayak gini gitu. Deg-degan gitu. Cowok sama cowok lebih serem dibandingkan cowok sama cewek. Pasangan gitu. Ya karena takut aja gitu. Gitu kan pas lihat punya bibi. Gitu. Gak bisa tidur 3 hari 3 malam gitu. Kepikiran terus, takutnya gitu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Jangan lupa, kita masih ada video berikutnya. Tetap tungguin di Boku no Nippon. Dude, yeah. I'm done.